SMA Negeri Kabongan, Situbondo. Uang pembinaan sebesar Rp1.000.000 kepada yaitu SMK Negeri 1 Surabaya. Hadiah dan uang pembinaan serta sertifikat sudah diambil tadi karena harus pulang lebih awal. Ya, selanjutnya juara 2 tingkat SMA SMK MA Putri SMK Negeri 2 Blitar B. Kepada Bapak Kaset Intel dimohon untuk menyerahkan juara 1 tingkat SMA SMK MA Putri SMK Negeri 2 Blitar tim A. Uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 kepada Ketua Harian PBVSI Bapak Agung Effendi dimohon maju ke depan untuk menyerahkan hadiah. Maju ke depan. Yeah.
Perlu diketahui bahwa Pak Agus Effendi ini juga Ketua Mars Kota Probolinggo. Selanjutnya bersiap. Juara 4 tingkat SMA SMK MA Putra SMA Negeri 1 Arjasa Jember. Uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Kepada pengawas olahraga SMK Ibu Ari untuk menyerahkan hadiah. Juara 3 tingkat SMA SMK MA Putra SMA Negeri 1 Prajekan Bondowoso. Uang pembinaan sebesar Rp1.500.000 kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dimohon untuk menyerahkan hadiah.
juara 2 tingkat SMA SMK MA Putra SMA Negeri 1 Ambulu Jember, uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah kepada Bapak Dr. Andes Sunardi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, dimohon untuk menyerahkan hadiah. Ya, masuk dari sebelah kiri, juara 2 SMA Negeri 1 Ambulu. Juara 1 tingkat SMA SMK MA Putra SMA Negeri 1 Panji Situbondo, uang pembinaan Rp2.500.000 kepada Bapak Kasat Intel Polres Kota Probolinggo, dimohon untuk menyerahkan hadiah.
Ya, kali ini juara satu harus dibawa oleh SMA Negeri 1 Panji Situbondo.